Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat G-Shock. Bersama aku lagi, Hidayat Samsudin dalam channel Beli Spree. So, hari ni mungkin aku nak buat Bashman pula je dah start. Okay, hari ni juga aku nak tunjuk macam mana korang nak set jam korang ni supaya dia sunrise dengan sunset ni betul. Sebab kebanyakan korang hanya pakai, korang tukar jam masa dia je kan dengan tarikh. So kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana nak set supaya sunrise dengan sunset ni betul-betul ikut kita punya negara. Sebelum kita nak pergi ke custom, jangan lupa tekan subscribe dan tekan button bell tu untuk korang tak terlepas video custom-custom dari kami akan datang. Test kalau kat Shopee dulu, kita cari BNB dia, GW9400 Rasta. Dan seperti yang korang tahu, BNB jenis custom ni harga dia lebih murah dan material dia agak lembut. Tak adalah sekeras seperti band-band original. Okay, so macam biasa yang ada kat depan korang adalah jam GW9400 jenis Ranchman ni lah, yang first. Lepas tu, BNB yang korang dah order dari Shopee tu. So ini adalah yang korang boleh print. Ni adalah design yang aku print dekat Beli Spree. So korang juga boleh hantar BNB ni. Korang juga boleh minta tolong Beli Spree order kan, dan sampai kita orang hantar print. So sampai kat korang tak nak hantar-hantar dah. Tak terkecuali juga BNB original korang. Kalau contoh dah lusuh ke apa korang nak print, boleh juga hantar kat Beli Spree. Next, faceplate dia yang aku dah spray warna gold ataupun candy yellow. LCD aku dah tinted, so dia ada tiga warna lah, hijau, merah, kuning. So baru nampak rasta tu. So ini adalah backlight dia yang aku dah ukur siap-siap. So tinggal potong sahaja. Kita mulakan sekarang dengan buka dia punya BNB. Okay, next kita buka dia punya back case dia. So, untuk model GW9400 ni, dia macam ni, sensor di tepi dia ni. Barometer kat sini ada sensor eh. So, pada yang tak pernah buka jam GW9400 ni, korang boleh tengok benda ni dengan berhati-hati eh. So, just kopek clip ni ke atas. Pakai hook ni. Tarik je dia. Dia punya sensornya. Sensor punya kabel dah terbuka. So nanti nak pasang balik pun aku akan tunjuk cara pasang balik. So bolehlah korang buka dia punya modul. Buka slow-slow, hati-hati. Okay. So korang nampak ni adalah faceplate. Kat dalam ni adalah faceplate dia. So first of all, kita buka lah faceplate dulu. Dah terbuka. Senang je buka, tukar faceplate dia. So, pada pengetahuan korang, lepas korang spray, benda ni mesti hilang. Dan benda ni boleh buka. Just tolak ke depan. Macam tu. So, cara pasang dia, masuk ke dalam belah ni. Dan tekan. So, faceplate korang dah jadi. Tinggal masukkan sahaja. Nampak ranggi. Cuma tak ada tulisan LMH ni lah. Kalau ada, nampaklah macam original. So, next, kita buka dia punya modul. So, untuk modul dia ni, korang kena berhati sikit. Sebab kat sini, dia ada dua lampu. Kat sini ada lampu. So, dia ada empat spring halus-halus. Yang kejap lagi korang akan tengok. So, jangan sampai hilang. Buat dengan berhati-hati. Buka klip dia. Alamak. Belum apa-apa dah terkeluar dah dia punya lampu. So, ini adalah spring LED korang. Ini ada tiga spring belakang dia. So, hati-hati jangan sampai hilang. Okay, ini adalah spring LED dia. Bukan dua eh. Sebenarnya ada empat. Ini adalah lampu LED korang. Nampak eh? So, ini satu dah terbuka. So, satu set dah terbuka. So, kita buka lagi dia punya motherboard.
So korang boleh nampak kat sini adalah tempat LED ni. So sekarang ni kalau korang tengok, semuanya dah hilang. So buat hati-hati, so korang akan jumpa balik spring ni. Spring ni tak ada jual eh. So kalau korang nak, kalau hilang korang kena beli sebiji modul. So ini adalah spring solar dia. Ini adalah backlight cover dia. So ini adalah spring dia lagi. Ini ada LED dia. Kat sini tempat LED ni, dia ada dua, atas bawah. Ingat putih belah ke sini. Supaya ini putih ni adalah lampu. So bila korang tekan dia akan menyala dan dia akan menghala ke sini. Kalau korang terbalik dia pun tak hidup juga. So buka yang sini slow-slow. Untuk info, bila korang dah buka benda ni belah kanan, LED ni belah kanan. So bila korang pusingkan, pastikan mata ni belah kanan juga bila korang pasang. So dia akan jadi macam ni. Sebab takut nanti dia punya motherboard korang pasang jadi terbalik. So perhatikan betul-betul. Bila korang stay macam ni, letak macam ni, korang pasang macam ni. So ini adalah LCD yang aku dah tinted. So sebenarnya korang boleh ukur. Untuk korang tinted tu, ada cara dia. Korang boleh ukur menggunakan faceplate. So macam ni. So bila korang buat macam ni, korang boleh agak lah. Korang potong sampai mana. Sini saya mana, sini saya mana. Potong agak-agak. So tampal. Adjust sikit. So jadi macam ni. So apa lagi? Boleh pasang. Betul-betul mata belah kanan. Lepas tu ambil dia punya LED ni. Oh. Letak kat position dia. So ni dia dah masuk. Ngam-ngam. Masukkan dia punya cover dia ni. Dan baru masukkan dia punya spring satu-satu. Okey, dah dapat masuk 4-4 biji. So kita potong kita punya backlight. So aku dah masukkan dia punya backlight. Buat perlahan-lahan dan berhati-hati supaya spring-spring tadi tak terbang lagi. So lepas korang dah pasang semua spring-spring ni, okay, korang tengok kat sini. Jangan lupa pasang dia punya ribbon eh. Ribbon dia ni penting ni. Kang kena buka lagi sekali, satu kerja pula. Lepas tu baru kita pasang dia punya solar spring dia. Angkat elok. So baru kita angkat solar spring dia. Okay, lepas masuk solar spring dia, kita pasang dia punya motherboard pula. Okay, pastikan belah kanan dia, dia punya ni dengan LED dengan dia punya motherboard, dia punya tempat cocok sensor tu belah kanan. Okay, jangan letak bawah dulu. Masukkan dia punya belakang dulu, cover belakang dulu, cover bateri ni dulu. Spring belakang ni, dia ada 3 spring. Spring silver. Untuk kat sini, satu. Okey. Tekan sampai bunyi ketak. Okey, so satu. Kat sini ada lagi 2, warna gold. Kalau nampak lekuk sikit. So, itu adalah tempat placing dia punya spring lah. So, dah boleh pasang dia punya modul dekat hard case ni. So, masukkan elok-elok. Tekan. Okey. Masukkan dia punya ni, batang-batang tepi ni, bagi dia termasuk dalam. Pastikan masuk dalam. So cara untuk korang masukkan balik benda ni, yang sensor ni, ribbon ni, korang tolak ke bawah dulu dan sangkutkan macam ni. So dia akan jadi sengit, dia akan terjui sikit, and then tolak slow-slow. Nanti dia akan masuk. So lepas dia masuk, baru korang tekan, baru korang klik dia dekat sini. So sensor ni tak, dah okey. So lepas korang pasang sensor tu, apa lagi tutup lah. Getah ni. So o-ring ni jangan lupa gunakan grease supaya dia waterproof kembali. Kita celup sikit sebelah. Dan tarik, tarik, tarik.
klip-klip kat tepi ni. Tutup balik kat getah ni. So lepas kelas ni, kita pasang dia punya back case dia, tutup. So, cara buka beza pula. Dah macam ni, buka dari belah kanan. Buka macam ni front facing, back facing, so dia belah kanan lah. Kat belah sensor dia. So buka, keluarkan ini pula, dia punya barometer button dia. Alright. So dia elok. So kita dah boleh lihat kat sini dah ada tiga merah, hijau, kuning. Ha, baru nampak bergaya sikit. So kita pasang kat beza. So kat sini ada dia punya cover sensor. Jangan tinggalkan pula cover sensor ni. So pasang dia cover sensor dulu. Cara nak pasang bezel pun dari sini juga. Lebih mudah supaya dia tak terjatuh cover sensor dia ni. Nampak mantap sikit. Cuma wording lah. Kalau korang beli dekat Shopee, korang boleh mention nak wording sekali. So kalau korang nak wording sendiri pun boleh. Korang boleh tengok kat link-link kat YouTube Beli Spree. So macam mana kita orang wording bezel. So jangan lupa dengan deko dia. So deko ni kat sini, so tolak je dari dalam ni. Facing ke bawah eh, jangan ke depan ke terbang je lagi. Hilang terus. Okey, dah keluar deko, baru kita pasang deko dia. Okey, dah nampak dah. Nampak tak kemasan dia tu? So tak lupa juga, jangan lupa korang boleh print dekat Beli Spree untuk logo ni. Bukan logo je, korang boleh, kita ada katalog untuk design-design yang korang nak, ataupun korang boleh hantar design korang dan kita orang boleh print kat atas jam korang. Tak ada masalah benda tu. So kita try tengok backlight dia hidup ke tak. Sebab ni adalah pertama kali saya letak backlight dalam ni. GW9400. Adalah nampak sikit tapi dia tak sepekat lah. So kalau korang nak pekat lagi, korang kena pakai apa, transparent. So macam aku pakai kertas tracing ni. Kalau korang boleh nampak, dia tak sepekat macam korang pakai kertas transparent. So dia menggunakan LED. Tak seterang pakai illumination punya tau. Tak seterang macam pakai backlight. Saya terang. Cuma dalam video ni, nampak agak kurang sikit. Okey, dah siap kita punya range man. So macam aku cakap tadi awal-awal, aku akan tunjukkan korang macam mana nak set latitude dan longitude. Okey, cara dia, gunakan handphone korang, buka Google, type kat Google longitude and latitude dekat Kelang. Macam aku kat Kelang, so korang tulis kat mana. So dia akan keluar kat sini. 30449. So bila korang buka korang punya ni, tekan adjust, tukar latitude. So kat sini adalah 30499. So 30449. So maksudnya latitude dia 30.03 kat bawah, 0.0 kat atas. So tekan sampai dia jadi 0. 30.499. So kan ni 3.0N. 3.0N. So next is longitude. Longitude kita 101.44. So kat sini E. So korang just set pada 101 lah. Okay, 101.4. Okay, kita set 3.0 and 101.4. So nak tahu betul ke tidak apa yang korang set ni, korang buka select, cari sun, maksudnya sunrise and sunset. So atas ni sunset dan bawah ni sunrise. So just tulis kat sini, buka kat Google, tengok sunset Port Klang. Contoh kat aku Port Klang ataupun Klang. Betul tak? Jika salah, maksudnya kalau latitude dan longitude yang korang masukkan tu adalah salah. So macam ni jam ni aku tak adjust lagi. So, bila aku adjust balik, masa semua.
Okay, 7. Okay, sunset today is 7:26. So 7:22. Dalam lari 4 minit. So sunrise today 7:28 and 7:12. So dalam 14 ke 16 minit lari. So tak adalah mas, tak adalah lari jauh sangat daripada kita punya sunrise and sunset dalam jam ni. So tak ada masalah lah benda tu. Cuma bila korang nak macam travel, nak tahu negara ni sekarang sunrise pukul berapa, nak kita nak ambil time lapse. Contoh korang suka fotografi untuk sunrise, sunset, korang nak tahu masa. So ini adalah function yang ada pada Rangeman sebenarnya. Okey, korang enjoy tak dengan video tadi? Macam itulah cara untuk korang customize korang punya GW9400 ataupun Rangeman ni. So, pada semua warga-warga orang Malaysia, so jangan lupa kita hanya boleh duduk di rumah dalam time PKP ni. Jangan keluar ke mana-mana tanpa sebarang keperluan. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Bila keluar, pakai mask. So, jaga kesihatan korang. Ikut perintah kerajaan, kan? Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa subscribe, tekan bell notification supaya korang akan dapat update custom-custom jam yang baru. So aku akan tunjukkan A to Z macam mana nak custom jam-jam ni. So mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Kita belajar slow-slow. Okay, bye. Assalamualaikum.